Selasa lalu, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan hadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang bertempat di lapangan Sanaman Mantike, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam puncak HKSN yang dilaksanakan di Kota Cantik, Palangkaraya itu, juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa. Dalam puncak HKSN 2016 itu, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan menerima anugerah dan tanda kehormatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Setia Lancana Kebaktian Sosial yang disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ditemui usai puncak peringatan HKSN 2016, Bupati Tapin mengatakan, sangat senang dan bangga atas penghargaan ini. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Bupati Tapin selama 3 tahun menjabat sebagai Bupati. Beliau berharap dengan diberikannya penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali pemerintah daerah juga bisa bergerak bersama-sama untuk terus meningkatkan kebersamaan gotong royong untuk membangun Kabupaten Tapin. Penghargaan ini diberikan dalam rangka keberhasilan Bupati 3 tahun berjalan di hari pada Desember 2016. Pesan-pesannya pada masyarakat ini? Hanya saja mungkin dengan penghargaan ini berat juga kita mempertahankan. Paling tidak kan isinya kita kembali ke awal. Kembali ke awal bahwa apa yang diberikan ini harus kita bisa pertahankan. Nah, kemudian kepada masyarakat kita berharap dengan adanya penghargaan ini semua pihak, semua elemen masyarakat, stakeholder, agar kita sama-sama bergerak secara apa, kita meningkatkan gotong royong. Tadi kan ada beberapa presiden juga mengarahkan kepada anak-anak kita, kepada para pelajar, bahwa bagaimanapun artinya pemerintah daerah harus bisa menggerakkan masyarakat. Nah, kita coba nanti mungkin kita bantuan nanti dinas sosial dengan karang tarunanya, kemudian gereja dinaikkan misalnya dengan KNPI, organisasi lainnya. Kita coba kita padukan. Nah, sekarang sudah jelas kelihatannya. Alam kita artinya 60% pertanian, kemudian 20% rawa. Nah, jangan sampai nanti kan isinya 20% yang rawa ini kan isinya terbakar. Nah, oleh karena itu kan isinya kita ada keterpaduan isinya dengan penemuan bencana alam, kemudian dengan damkar. Sebab itu ini kita... Ditambahkannya, ke depan perlu terus dihidupkan nilai-nilai sosial tersebut melalui pembinaan dalam pendidikan formal maupun non-formal, serta melalui organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan lainnya. Gunawan, Tapin TV melaporkan.